Alright, cek. Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kraski. Kembali lagi Reset Season. Kembali lagi kita nge-push ini Mobile Legend. Sekarang gue pakai Faramis dan lagi-lagi ya pakai Faramis untuk kesekian kalinya. Gak tau kenapa ya saya suka pakai hero ini ya. Mekaniknya cocok dengan dengan sanubari dan pikiran saya. Kalau hero lain tuh kayak gimana gitu. Kalau saya make mekanik saya nggak terlalu mantep gitu. Tapi kalau Faramis, entah mengapa mekanik saya cocok. Mekaniknya hero ini maksud saya cocok sama style gameplay saya. Jadi saya sering pakai. Seperti itu ya, jadi let's go dan kita berdoa lagi, mudah-mudahan ini teman satu tim kita tidak terlalu ngaco. Dan kalau misalnya kalian dengar ada suara mobil atau apa, masih sama Kroaski zaman dulu sampai sekarang masih sama, yaitu tidak memiliki studio untuk merekam gameplay. So, okay. Kita bantu dulu ini karena si Hilda ini mulai ngeselin ya sepertinya. Yep. What is she doing? I don't know. Tanpa bantuan. Ada apa dengan tempat ini gitu kan, terlalu banyak noise, saya kesel. Tapi ya mau gimana lagi, tidak ada modal artinya tidak ada privilege, that's the thing. Ini Hilda ini dari tadi, lu tadi gagal men, ngapain lu mencoba-coba untuk rusuh lagi. Kalau saya ya saya ganti strategi lain lah. Gak ngerusuh lagi gitu. Saya ganti misalnya main aman gitu kan. Ini lagi dia. Nah, mampus kan. Pelajaran di Mobile Legend ya. Kalau misalnya lu menemukan satu strategi dan itu tidak berguna ya, hampir saya kena ulti hai busa dengan mana saya yang sudah mau hampir habis ya. Maksudnya kalau sudah ada strategi, lu nerapin suatu strategi gitu dan lu merasa bahwa strategi itu gagal terus, ya diganti gitu strateginya gitu kan. Kan mid saya lagi Abdul. Meskipun ya ampun, dia sengaja itu hila kayaknya. Sengaja ini dia. Apa namanya? Sengaja dia biar ketarik skill satu saya, padahal saya udah mau lari itu sebenarnya. Ya maksudnya gitu kan, ganti strategi misalnya incer saya gitu kan, jangan incer jungler lagi gitu. Oh, she's still doing that. Alright. Okay. Ya untung saja teman kita satu tim peka gitu. Ini bagus Frankonya itu ngecek rumput. Keselin dulu haritnya. Okay, like that.
dan mengambil like ke bawah dan mungkin sepertinya tidak usah. Ya, teman kita ini bagus ya untuk hari ini. It's great. Ini Hayat mau ngapain dia? Kill me ninja. I don't think so. Okay, Harith bersiap untuk di hantem. Okay, dia udah siap ternyata. Enggak, Crow. What are you talking about? Kalau mati itu artinya enggak siap ya. Yeah, you're right, I guess. Kadang-kadang kepala saya ini mengatakan sesuatu yang tidak hamsyong, tidak dimengerti oleh umat manusia yang lain gitu. Terkadang apa saya menggunakan flame shot tadi dari situ? Padahal nggak usah ya. Right. Kita cicil dulu ini. Ulti dipake. Right. Hildanya. Got it. Chong nih pecah. Kenapa sih kalau saya apa ya, ngomong got it gitu pasti keinget lagu itu deh. Lagu TikTok. Garet Chong nih pecok. Dapat kill spree. Untung flame shot. Garet jauh head lawan itu Hayabusa. Hayabusa nyemat. Lagi-lagi Hildanya ini berusaha untuk ngerusuh. What is wrong with her? I don't know. I already told her. Ya meskipun yang gak denger sih si Hilda. Saya ngomong I already told her. Tapi oke. Okay. Nah, for a second time. Itu second time udah keberapa time sih saya ngebunuh dia? I don't know. Hayabusa. Apa ini Hayabusa? Hayabusa. Ya meskipun saya bilang ke dia untuk kesekian kalinya. Kepada si Hilda untuk jangan ngerusuh, tapi ya gimana ya, dia nggak denger lah jelas. Ash man, saya lagi nge-push padahal. Stoppable. Okay. Oh man, layelanya udah mulai-mulai ini ya. Mulai-mulai menyakitkan nih dem. Tuh hampir. Drive shot. Kita usir Hilda dan lanjut ini. Turtle. Oh man. Tumben bagus banget timnya untuk hari ini. Ya, alhamdulillah. Apa mulai? Aduh. Di push mid terus saya.
mereka nggak ngasih saya bantuin war gitu. Sangat apa ya, sangat menyusahkan sekali. Mulai-mulai si lawan ini menyusahkan saya gitu. Mereka udah mulai nge-push ke tengah. Tengah ke tengah. Agak weird ya, saya bilang ke tengah karena sebenarnya tengah gitu. What are you doing, man? Oh, I see now. You guys hate me, right? Oh, udah mulai ya. Alright, it's okay. Terbalas ya kan. Maka saya begitu ngeselinnya sampai harus satu umat yang datang gitu. Serem banget view-nya asli. Kill di atas. Ya berarti saya sudah tekan ulti, wahai Muntun. Hilangnya execute, ah, bukan juga kan. Jadi saya sudah tekan ini segenap kekuatan. Ini ulti ya. Tapi Muntun bilang nope. That is too late. Eh, itu Franco bilang turtle lah. Kalian tidak menghormati keputusan tank. What are you doing, guys? Ya udahlah ya. Ya ayo, Lord, daripada enggak ngapa-ngapain gitu kan. Lord enggak nih. Sepertinya mereka mau ngepur ini. Oh man, udah mulai sakit. Ini sepertinya ada akan sedikit berbahaya kalau saya menggunakan apa ya, approach yang seperti itu untuk berkali-kali ya. Gimana ya, apa sih yang ngeslow saya tadi? Ulti Harit ya, emang ulti Harit ngeslow ya. Gak bisa kabur saya tadi. Slow banget. Atau mungkin item Harit, enggak juga sih. Kayaknya memang ultinya dia ya. Hah. Ayo war terus. Kalian rasanya pedihnya di ulti Faramis. Oh boy, ngeselin tuh Layla asli. Ayolah Lord lah, come on. Tidak mau mereka nge-Lord nih, kenapa ini? Wahai umat, kenapa tidak mau ngelor? Ayolah. Oke, okay, thank you. Ya, jauhnya jauh. Aduh, berbahaya ini, berbahaya. Ini dari siapa ini? Dapat. Siapa yang dapat dah? Hey,
Aduh. Enggak kelihatan tadi. Oh, kita yang dapat. Ada yang dapat lord enggak kelihatan. Wow, dude. You're awesome. Itu jauh headnya. Keren banget bisa menculik Layla seperti ini. Run eh, Hilda eh. Your cat. Alright. Hari ini bagus ya. Temennya. Jadi ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena sudah memberikan saya teaming seperti ini dan gak kayak biasanya ya. Aneh gitu, chat yang tidak pantas atau pelanggaran pada tim perasaan saya enggak ngechat apa-apa. Gak? What the heck, Muntun? Saya nggak ngechat apa-apa loh. Satu chat pelanggaran terdeteksi itu dari mana? Aneh ya, tapi udah nggak apa-apa. Yang penting menang gitu ya. Nadira, I'm gonna report you. Because you are kinda sucks. Pengurangan poin dasar 5, pengurangan poin tambahan karena laporan player 1. Oh, jadi maksimal kalau semua player nge-report dia 14 poin lah. Alright, sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe, dan ping-pong boom. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah and have a nice day.